akan cari cara untuk nyingkirin lo dari muka bumi ini. Ngerti lo? Lo bukan Tuhan, Wan. Meskipun lo mau jungkir balik nyingkirin gue, tapi kalau Tuhan berkehendak, gak akan terjadi apapun sama gue. Hasil. Saat nanti kita tak bisa menyatu. Selamat Idul Fitri, Adi. Selamat Idul Fitri, Alisa. Sayang, karena mereka berusaha menjauhkan kita. Bukan selalu mencintaimu, takkan ku bohong. Mana perginya tuh dua anak bandel? Awas kalau ketemu, gue ikat kaki sama tangannya biar nggak bisa gerak lagi. Emosi gue. Irwan, lagi ngapain tuh anak? Pakai bawa proyektor segala lagi? Pasti dengan rencana sesuatu nih. Gila, keren banget. Gila, di tempat gue gak ada perayaan kayak gini nih. Iya, gue juga. Paling cuma keliling beduk doang ke Jakarta. Keren, keren. Bener. Norak banget sih kalian. Tahun baru juga ada kok. Udah, gak usah banyak ngomong. Pasang speakernya. Ayo, cepet. Norak banget sih lu jadi orang. Luan gak pengertian banget sih. Gila, Jim. Memang bener di tempat gue gak ada perayaan kayak gini. Tahun baru ada kok. Lu tinggal di kampung mana sih lu? Udah. Mudik. Udah. Cungkring, lu pasti mau ngerencanain sesuatu lagi kan? Lu pasti mau ngerusak acara takbiran ini. Ayo dong, ngaku, ngaku. Ya Gentong, lu nanti lihat aja, ha? Sebentar lagi lu pasti tahu. Gentong. Lihat aja. Alicia. Alicia. Masya Allah, itu kan Aldi. Kok bisa tiba-tiba muncul gambar Aldi? Kamu gak salah lihat, Nora. Itu memang Aldi. Ada apaan sih? Tadi ada suaranya Kak Aldi. Kali kan ada sini. Lihat dengan baik-baik, ya. Kudanil. Gentong. Ini gak mungkin! Look! Look! Sekarang, lo lihat. Usaha lo semua gagal total! Gua tahu, lo pasti frustasi.
Gue gak bayang gimana perasaan lo sekarang. Mana nih bro? Pasti panas. Gue juga. Cetar membahana. Badai menggelora melewati Antartika. Lo rugi banget sih. Udah kalah sama Adi. Sekarang lo kalah sama Alvin. Maksud gue. Lo gak sosok kasihan ya. Lo urus diri lo sendiri. Coba pegang dia. Oke. Lo mari. Diam lo. Lo mau kemana? Udah. Gua udah tahu. Lo pasti panas. Hati lo panas. Tapi. Biasa aja dong lo. Lo ingat. Macet lo santai. Jangan sampai gua sempro. Gue lihat aja nanti ya. Jangan sampai dia lolos. Nah Alvin. Makasih banyak ya. Ibu gak tahu harus bilang apa lagi sama kamu. Kamu sudah membuat kenangan Aldi hidup lagi. Ibu benar-benar terima kasih banyak sama kamu. Ibu jangan nangis ya. Kita doakan saja yang terbaik. Udahlah Bu. Jangan kebawa emosi. Kita akan berkumpul di sini buat bersyukur. Alvin, selamat ya. Gue ikut bangga. Apa yang lo sudah bikin sangat menyentuh. Lo sudah bikin Alisa dan keluarganya Aldi sangat senang. Selamat. Wan, kamu baik-baik aja kan? Iya. Eh, kamu ngapain sih di sini? Hah? Ih, kok kakak yang marah sih? Kita nggak ngapa-ngapain, Kak. Udah, ngaku aja. Kalian bohong kan? Apaan sih, Kak? Lu diem aja lu. Kamu ada masalah apa sih sampai tega bentak tadi sama Raisa? Mereka itu masih kecil, Wan. Harusnya kamu sabar dong ngadepin mereka. Raisa, aku minta maaf ya. Aku gak bermaksud kayak gitu ke Raisa sama Teddy. Aku gak mau dengar alasan kamu. Harusnya kamu mikir dong sebelum berbuat sesuatu. Tapi... Demi Allah, Wan. Aku gak nyangka kamu bisa tega sama anak kecil. Oke, Raisa. Aku minta maaf ya. Kamu jangan marah lagi. Aku ini cuma ngantuk aja. Gara-gara itu emosiku gak jelas. Tapi aku ini gak bermaksud untuk nyakitin Raisa sama Teddy. Jadi gitu? Kamu capek? Sakit? Hah? Iya. Yaudah, sana pulang. Istirahat. Gara-gara Raisa sama Teddy gue diomelin sama Alisa. Sial! Sial! Hah? Eh, kaki-kaki aja nih, Garwan. Tahu, kita doang aja kaget. Udah, masa bercanda. Seru banget sih hari ini. Coba kalau gue bisa ngelakuin sesuatu. Eh. Kakak punya job buat kalian. Buat apaan, Kak? Iya, kenapa dikasih lagi nyamuk? Emang mau nepok nyamuk? Enggak. Nanti kakak jelasin, ya. Tapi ada imbalannya nggak? Iya, Kak. Imbalan dulu dong. Imbalan lagi ya. Tenang aja, ya. Kerjanya apa, Kak? Mana sih, Kak Alvin? Bentar ya. Aku mau kesana. Ya. Yuk, kita cari yuk. Situ. Hei, apa?
Berhasil bang, selesai lo. Malah kabur. Awas cemen. Payah lo. Alvin, kemana sih dia? Kalian ada di sini. Kalian ngapain bawa itu? Oh, ya kita digigit nyamuk kak. Iya kak. Ntar gak enak kalau nggak pakai ini. Tapi kak, kita kabur dulu ya kak. Kabur dulu ya kak. Kabur. Masya Allah, belum selesai nanya udah kabur. Pasti ada yang gak beres nih. Bagus. Si Vino Vito pasti udah berhasil ngerjain si Alvin. Hah, emang bikin ribet aja nih rakyat. Gua buang aja. Wah. Bang, kita kabur ya bang. Ya, kita harus kabur. Daripada kita ditanya-tanyain. Tapi kemana? Ke mobil karyawan lagi yuk. Ayo. Vino, Vito, tunggu. Aduh, kemana sih nih anak? Aduh, Alisa ngapain sih malam-malam pakai jogging segala? Tergandeng, sembarangan aja lo ngomong. Dia tuh bukan jogging, tapi lagi ngejar Vito Vino. Eh santai dong mulutnya, sembarangan aja mulutnya. Eh, udah ikutin. Loh kok? Alisa ngapain nyusul? Oh, mampus gue. Baik gue, mau cabut aja deh. Kalau Alisa tahu ini rencana gue, bisa mampus gue. Tadi kan di situ. Tahu bang, Kairon kemana? Aduh, jangan-jangan kita ditinggal lagi bang. Terus gimana dong? Gua juga nggak tahu tuh. Mikir. Kalian itu kok dipanggil malah lari sih? Kita nggak ada apa-apa kok kak. Kita baik aja. Jangan bohong. Puasa udah mau kelar nih. Mau dosa makin banyak, mau? Hah? Ah, udah. Kalian kelak aja daripada bikin ribut di sini. Jangan. Mana sih Kak Aldi, Tat? Aduh, aku belum lihat. Ah, mungkin dia udah cari lalat. Kamu nyarinya yang teliti dong. Iya, Syah, aku udah cari yang teliti kok. Gak mungkin banget, kalau dia jadi lalat, biasanya juga dia pamit kok. Iya aku tahu, kamu jangan panik gitu. Coba kita cari lagi. Lihat gak? Apaan sih? Ya, coba kita lihat aja. Kak, gimana Tet? Aduh Kak Aldi, kita harus minta bantuan. Jangan. Tapi Kak Aldi itu bisa sewaktu-waktu berubah jadi lalat. Aku gak tahu apa kata orang kalau Kali berubah jadi lalat di depan mereka. Terus gimana dong? Kita bawa aja Kali ke ruang perawatan. Di situ kan sepi. Caranya? Gimana ya? Kalau kalian gak salah, harusnya kalian jangan lari dong. Iya, kalian tuh gak usah takut. Kita juga gak akan gigit. Cuma nyablok aja. Tenang. Cerita sama kakak, kenapa raket nyamuk itu kalian bawa-bawa, hah? Aduh kak, tadi kan kita udah jelasin. Raket nyamuk itu buat ngindarin kita dari gigitan nyamuk. Iya kak, soalnya kulit kita sensitif. Jadi kalau kena sekali nyamuk aja gigitannya. Aduh, langsung pintu-pintu kemana-mana. Udah, jangan bohong. Di sini itu nggak ada nyamuk. Ayo cerita. Beran kak, sumpah deh. Iya, banyak tuh nyamuk tuh terbang. Apaan tuh? Apa? Kabur! Wah, ya! Buntut kuda, kabur kan? Kesadaran surut. Ada tuh anak. Aduh, enggak. Ah.
kenapa berhenti di sini, Sah? Aku ngerasa kayaknya ada yang ikutin kita deh. Duh, kayaknya bahaya deh, Tan. Terus gimana dong? Mendingan sekarang kamu ke ruang pengurus aja. Kamu dapat kunci ini dari mana? Pak Ilham tadi gak masuk. Jadi kuncinya dikasih ke ayahku. Terus tadi pas beres-beres, ayahku kasih kunci itu. Kamu mau kemana? Aku mau ngalihin perhatian Vino sama Vito. Tuh, gue rasa mereka lagi bawa seseorang. Mungkin lah gak bakal kuat. Buktinya tuh diseret. Ya tapi gak mungkin, Bang. Pasti mereka bawa barang. Orang. Barang. Orang. Barang. Orang. Barang. Orang. Alah sama anak kecil, barang. Orang-orang udah. Lihat aja udah. Buset dah, karena tuh anak. Lu sih ribut mulu. Ah, Bang gak mau ngalah. Ah, tuh dia tuh. Aduh, dia bawa apaan sih? Gue makin penasaran. Babu! Daddy! Ada apaan sih? Ini nih, Vito sama Vino. Pakai ngagetin orang segala. Kalau mau bantuin, bilang aja. Woi, emang kita babu? Babu! Kan diri, bos diri, ayo udah. Minta tolong, malu, malu. Ini karpet, itu buat sholat id. Emang gua pikirin? Gus, bilang gua gitu. Yo! Alhamdulillah. Yuk, kita sempat pindahin. Apa perlu kita panggil dokter? Kayaknya gak mungkin deh, Tad. Kalau kali jadi lalat. Masa kita tinggalin di sini? Aku juga bingung. Masih kepikiran Raisa sama Teddy deh. Tadi gue liat tuh orang mirip ke Alvin. Gajah itu karpet, Bang. Nah, kalau emang itu ke Alvin, kita sukirin aja. Paling udah tepar. Hah? Alvin tepar? Yes! Akhirnya! Sekarang ada yang bakalan gangguin gue lagi. Kalian tuh emang hebat. Hebat! Kak Irwan, senengnya biasain dong. Bye. Tahu tadi aja kita ditinggal. Tapi kalian dengerin kakak ya. Dalam perjuangan itu harus ada sedikit penderitaan. Akhirnya kalian tuh memang hebat. Sekarang si Alvin itu udah pingsan. Nggak ada yang bakalan bisa ganggu gue sama Alisa. Udah beres. Besok pasti nggak bakalan ada lagi. Selamanya ku tekan.
tuh bareng Alvin. Dari kemarin gue gak lihat dia tuh. Maafin aku ya kak, aku gak bisa ngasih tahu soal Calvin. Bener kata Raisa, kalau kakak sampai lihat Calvin berubah menjadi lalat, pasti kakak sedih banget. Itu Irwan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya senang sekali Pak Rustam dan keluarga mau sholat id bareng di masjid kompleks ini. Iya, kami juga senang. Dengan begini kan akan makin mempererat tali silaturahmi, ya kan Mi? Iya. Hari ini Alisa pasti sama gue terus. Karena si Alvin udah gak ada. Gue harus memanfaatkan waktu sebanyak mungkin. Mari Bu Sally. Yuk. Lu di mana sih, ah? Adi. Ah. Adi. Wah, mana sih tuh anak? Bikin gua bingung aja. Udah mau waktunya juga masih belum nongol. Adi. Buruan, Al. Adi. Adi. Lu cari Soib lo ya? Hah? Kalau iya emang kenapa? Lu gak suka? Wah, biasa aja. Tapi gue tahu kok, Soib lo itu pasti gak bakalan datang. Wah, so tau lo. Maksud lo apa? Si Lalat atau si Alvin? Lo tebak aja deh sendiri ya. Lapar! Curut Belanda! Dikabur! Aduh, jadi bingung. Maksud dia apa ya? Sekret ini. Sekret. Pikir. Astagfirullahaladzim. Kok Calvin masih utuh sih? Belum jadi lalat. Kayak orang datang. Aku harus kunci pintunya. Kunci ya? Jangan-jangan. Aduh, ayah mau masuk. Mana nih? Ya Allah, dia yang mau masuk. Pintunya dikunci pakai apa ya? Mudah-mudahan ini bisa ganti pintunya. Sedobrak aja. Teddy? Kenapa pintunya, Om? Nggak ngerti. Kayaknya kekunci deh. Makanya Om mau dobrak. Tinggalin dulu aja, Om. Soalnya orang-orang udah tungguin Om di halaman. Gitu. Ya udah. Makasih, Anjan. Ya, sama-sama, Om. Angry Bird 2, di sini aman. Di sini Angry Bird 1. Iya, ya. Aku buka pintunya. Kali masih aman kok. Hah? Kali dia belum jadi lalat. Iya. Dia belum jadi lalat, dia masih jadi Calvin. Duh, terus gimana dong? Aku jadi panik. Mendingan kita keluar aja. Takutnya nanti semua orang nungguin kita. Oke, ayo. Tuh kan, mereka aneh banget bang. Iya. Gua rasa mereka lagi ngumpetin sesuatu nih. Udah bisa ditebak bang, sama Vito. Untung aja Pak Anung mau nganterin kita ke sini. Abang sih bangunnya telat. Nah, jadi tinggalin kan semua Rustam dan Tante Sally. Udah, gak usah dibahas. Yang penting kita udah nyampe kan. Kita liatin aja terus. Gua rasa mereka ngumpetin si lalat itu deh.
sama aja. Yaudah, kalau gitu kita cari jendela. Iya. Ya, kita cari jendela. Aha. Yaudah tuh, kita dobrak aja. Oh iya bang, betul bang. Tapi lu kuat gak? Iya kuat, siapa tahu kuncinya masih longgar. Oke, gue duluan ya, gue duluan. Yeah. Coba, misalnya. Wajah! Aduh, sakit. Sakit, sakit. Oke, siap nih. Oh! Gue mau ngasih saran buat lo, biar lo tegar. Siapa tahu aja lo bakal denger berita buruk tentang Soy belum? Nah, udah tegar belum? Gue gak peduli sama lo. Hari ini hari Fitri, kejahatan pasti akan kalah. Good luck, brother. Kita lihat aja nanti ya. Ayah. Kita pulang yuk. Tapi apaan? Kan sholatnya udah selesai. Oh. Iya, ya udah deh. Sadar kan? Kasian kalau Kak Aldi kayak gini. Aku benar-benar gak punya akal. Kenapa kayak gini sih? Kayaknya aku tahu deh gimana untuk nyadarin Kak Aldi. Gimana? Aku pernah nonton Discovery Channel. Isinya tentang gimana untuk nyadarin orang. Tapi harus pakai arus listrik. Yakin? Gimana kalau kita coba? Yaudah deh. Hati-hati loh. Brother, lu dari mana aja sih gak bilang-bilang sama gua? Gua tuh nyariin lu, tau gak? Maaf ya brother, kan mau lebaran. Maaf lahir batin gua ya. Ternyata lalatnya ada sama Kak Bayu. Kita rebut aja bang. Oke, tapi kita harus pelan-pelan. Jangan sampai ketahuan. Iya bang. Rupir gajah sama buntut kuda. Tuh, kita hebat ya.
kita bisa nangkep lalat dua kali. Iya bang, kalau Kak Irma tahu pasti kita kasih duit lagi. Iya, beli mobil-mobilan baru lagi. Jajan es krim. Ayo pil gajah, tunggu lu putut kuda. Sekarang gak bisa kabur lagi, balikin telalat, balikin. Kak, kalau bulan puasa itu harus saling memaafkan. Iya kak. Jangan marah-marah, slow. Yaudah kita lah, kasih toh. Wah gitu. Tapi jangan-jangan kak, sarungnya bagus tuh kak. Iya kak. Pastilah, namanya juga lebaran, pasti baju baru, muka baru, sarung pun baru. Sarung gua. Wah, balikin telalat. Kabur. Ngapain tuh? Si Irwan tuh loyal banget ya. Padahal kan dia bukan orang kompleks sini. Tapi dia perhatian banget sama anak-anak di sini. Iya juga sih, tapi ya mungkin dia pikir dia orang sini juga makanya dia baik-baik kayak gitu. Oh, ada yang ketinggalan nih. Nih buat kamu. Aduh, kamu lucu banget sih sini. Iya. Yeah. Satu, dua, tiga. Udah tenggelam Kak Irwan. Kak, tahu gak? Kak Aldi tuh udah bikin sebelas Kak Alisha. Dia tuh benar-benar gak tahu kakak di mana. Mungkin sampai sekarang Kak Alisha masih nyariin kakak. Kamu jangan panggil kakak Kak Aldi ya, Sa. Ntar bisa jadi kebiasaan. Kalau keceplosan depan orang gimana? Apalagi sama Kak Irwan. Dia kan suka curiga, benar gak? Iya, maaf ya kak. Cuma gara-gara Firman sama Suto. Kalau mereka gak nyetrum kakak, pasti kakak bisa sholat. Tapi yang penting kakak bisa lebaran sama kita. Ya udah, yuk cepet. Kita harus sampai sana sebelum acaranya selesai. Bentar. Yeay! Tada! Oke. Kalian masih mau kan? Mau. Kalian di sini aja. Main sama Kak Irwan, oke? Udah main, Pak. Apa aja, main kuda-kudaan kayak apaan kayak. Yang penting kalian senyum, senang. Buat kamu juga. Nih. Kak Irwan mau sosokan main sama anak-anak. Biar dapet perhatian Kak Alisha. Kayaknya kita harus kasih pelajaran deh ke Kak Irwan. Emang kalian ada rencana apa lagi sih? Kakak tenang aja. Kakak pergi duluan deh. Selain semuanya ke kita. Yakin kalian gak mau kakak bantuin? Gak usah deh kak. Mendingan sekarang kakak ke Kak Alisha. Jangan sampai Kak Alisha direbut Kak Irwan. Oke. Makasih ya. Ayo Ted, kita kerjain. Nah, untuk mengetes kecanggihan ya bang, kita suruh aja lautnya naik mobil-mobilan. We fly away. We fly away. Tes. 1, 2. Tes. Duduk di sini dan dengarkan ceritaku. Cerita tentang perasaan yang telah lama tersimpan. Kata yang akan terucap. Fen, siapa tuh yang main musik?
Gak tahu tuh. Tapi suaranya lumayan juga sih. Iya juga sih. Kita lihat yuk. Iya. Pintu hatimu. Kau tahu betapa aku mencintaimu. Kau lah sih. Ayo. Duduk di sini dan dengarkan ceritaku. Cerita tentang perasaan yang telah lama tersimpan. Kata yang akan terucap hanya kata-kata sederhana yang ingin mengetuk pintu hatimu. Ku ingin kau tahu betapa aku mencintaimu, betapa sayang aku padamu, setulus hatiku. Dan akan selalu ku coba meruntuhkan hatimu padaku, meski kau sering hancurkan aku, ku tetap begini sampai mati. Ibu gak tahu ayah, kenapa setiap ngeliat Alvin, ibu seperti ngeliat Aldi? Sama, Bu. Agar ku tahu, kau telah curi hatiku. Lihat gak kakak itu? Kak Edwan, emang kenapa dia? Katanya, dia mau bagi-bagi uang lebaran loh. Tadi kita udah kebagian kok. Iya nih, buktiin uangnya. Lihat tuh anak itu. Dia dapat dua kali loh dari Kak Irwan. Tuh enak kan masa kalian kan? Wow. Ambil lagi, ambil. Irwan, kasihan deh loh. Katanya kakak mau bagi uang lagi. Iya kak, Andi dan Dodi dapat dua kali, ya kan? Bener tuh. Bener tuh. Vito! Ntar dulu, dompet mau diambilin ya. Vito! Nah, untuk mengetahui kecanggihan ya bang, kita suruh aja lautnya naik mobil-mobilan. Mana lautnya bang? Ini dia. Ngomong sama mobil. Iya ya. Orang gila. Hei, gak somong lo. Ngomongin orang gila. Bang, kenapa lo ngomongin tahu sih? Ada cewek. Bergetar-getar jantungku tuh. Bye. Bang, jangan lebay bang. Vito. Oke. Tahun depan aja ya. Kita main gini aja, siapa yang lebih cepat tangkap ini bakalan dapat, oke? Satu, dua, tiga.
Karena kamu gak pernah ngomong ke aku kamu mau datangnya kapan, perginya kapan, sebenernya. Kemarin kamu ngilang gitu aja. Aku tuh bingung harus ngadepin kamu kayak gimana, Alvin. Alisa marah sama aku. Akhirnya, momen yang gue tunggu-tunggu datang.